Analoginya sederhana, bos. Jakarta itu lampu buat kunang-kunang. Selama lampu yang masih menyala, mereka pasti berdatangan. Tanahnya udah laku, Pak. Uangnya nggak disimpan di bawah bantal, kan? Bapak nggak bisa cari pekerjaan yang lebih malam lagi pulangnya. Kamu itu arsitek. Cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kamu. Ini malah tersesat. Posisi head equity sales kita kosong. Tertanggal hari ini, Bisma sudah mengundurkan diri. Tanpa terkecuali, semua unit manager harus membuktikan performa kalian kepada saya. Karena yang terbaik akan menduduki posisi tersebut. So, my word are my bond. Silakan duduk. Kalau kamu sedang berhadapan dengan seorang kaya, kamu tuh harus bisa menjadi apa aja. Gak mau coba investasi di pasar saham. Ya, ini jujur aja ya. Bapak itu masih ragu sama investasi di kantormu. Takut dibilang judi. Nah itu. Kamu harus bisa menjadi seorang aktor. Orang akan merasa lebih nyaman dekat dengan orang yang serupa dengan dia. Masalah saham itu hanya dua hal. Insting dan timing itu aja. Jelasin sekali lagi aja sama dia. Pak, kalau penjelasan fundamental perusahaan dan... Jangan argumen. Jangan diargumentasi. Fundamentalnya udah bagus. Biar pasar yang membuktikan. Itu yang main feeling lo. Apa gimana sih? Yang pasti sih gue gak spekulasi. Berarti lo punya sumber. Kalian mau sarapan apa? Sarapan kamu juga gak apa-apa, Le. Saya perlu ketemu sama Kevin sekarang. Mana janji kamu? Kamu bilang bisa cair dengan cepat. Tapi ini udah seminggu lebih. Kalau lu mau balik, lu mendingan balik aja ya. Oke, gua balik. Karena gak ada yang ngajakin lu kesini. Udah, dan bro. Bantuan lu tuh gak ada guna ya. Ben, lu merusak sama sekuritas ini. Saya gak mau kalau sampai kasus ini jadi kasus pidana. Saya ngerti, saya ngerti. Tapi mas sendiri kan yang rugi, kita yang rugi. Aku gak nyangka ya kamu manfaatin aku. Itu sama aja insider trading. Informasi yang penting, kamu simpan aja buat diri kamu. Jangan pernah di-share ke orang lain.